Yang kedua, wa amal Adapun uzur yang khusus fa seperti orang yang sakit. Orang sakit atau yang merawat orang sakit atau yang menunggui orang sakit atau yang hukumnya sama seperti orang sakit. Dan contohnya gimana? punya anak kecil baru bener-bener baru lahir gitu lah istrinya lagi ada keperluan nggak pulang-pulang istrinya ada keperluan nggak pulang-pulang anaknya ditinggal sama suaminya mana bayi dengar azan gimana bawa anak bayi ke ke masjid bisa nggak ya nggak bisa mau titip mertua mertua jauh mau titip mak sendiri mak sendiri juga jauh mau titip tetangga kagak enak Ya wis berarti nungguin anak kecil, perawat lagi nungguin orang sakit harus jaga dokter kan kadang harus ada dokter jaga gitu. Iya ya sudah, ini sama hukumnya dengan dengan orang yang sakit atau dihukumi sama orang-orang yang menjaga keamanan. Iya, security. Yang lain sholat Jumat ya dia tidak sholat jumat. Dia apa enggak? Yang lain sholat jamaah, dia tidak sholat. Kenapa? Ya namanya menjaga keamanan. Keamanan dikiaskan karena kebutuhan mendesak. Hatta di Arab Saudi sampai sekarang sholat jumat itu di masjid yang besar harus disterilkan dulu. Satu jam sebelum pelaksanaan sholat jumat di masjid-masjid yang besar, Jami Ar-Rajai, Jamik Turki, Jamik yang gede-gede gitu di Riyadh. Sebelum pelaksanaannya satu jam harus steril. Jadi askari-askari itu tentara-tentara mensterilkan. Enggak ada mobil yang dekat ke masjid. Enggak boleh semua. Parkirnya disediakan di sana, di Radius yang kira-kira bom mobil masih aman. Karena dulu beberapa kali ada serangan terorisme yang disasar orang sholat Jumat. Iya. Jadi sasar adalah orang sedang sholat Jum'at. Diamankan. Ya mereka tidak sholat Jum'at. Yang menjaga imam itu, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya sholat. Imamnya sholat. Nanti ada yang tidak sholat, malah membelakang imam menghadap ke makmum dua atau tiga biji. Dia yes, posisi siap begitu. Karena beberapa kali ada orang bawa pisau mau nusuk, imam. Ya mereka kagak sholat berjamaah bareng imam. Nanti kapan sholatnya? Imamnya sudah pulang ke mana? Ke Mereka baru sholat sendiri apa? Bareng dengan sesamanya ini, itu sesama penjaganya. Faham ya? Itu juga bagian dari u uh, uzur. Wajuin wa atoshin syadidaini atau jo dan atos lapar dan haus yang sangat gitu lapar dan haus yang 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 sangat kenapa karena baginda nabi bersabda idza wudi'a asha'u ahadikum bauqimatis salatu fabda'u bil asha wa ta'jalanna hatta yafrugha minhu hadis bukhari kalau makanan malam tersaji kalian mendengar azan isya maka makan dulu kata nabi jangan terburu-buru. Berarti karena kondisi lah lapar. Lah kalau kita masih kenyang mah ya jangan alasan, wong masih ke kalau masih kenyang ya sholat. Ini kondisi kita lapar, makanan tersaji. Maka makan dulu. Cuma emak-emak jangan jangan apa? Jangan jadi alasan ngasih makanan setiap azan isya. Jangan seperti itu. Ya, Ya masak masuk belum maghrib kan. Jadi kapan makan malam setelah maghrib atau sebelum maghrib. Bagusnya kan sebelum maghrib katanya ya. Katanya malah sebelum maghrib itu bagus. Nah, jadi maghrib sama isya itu nggak terkendala dengan makan. Kata Nabi seperti itu. Kenapa orang yang lapar terus disuruh sholat padahal ada makanan enak. Itu ketika sholat yang ada di pikirannya makan. Mending mana makan sambil mikir sholat atau sholat sambil mikir makan? Mending sholat, eh mending makan, mikirin sholat. Ya, ya kadang kita bertamu, bertamu mungkin ke rumah Pak Iskandar gitu. Kita kita belum pernah bertamu ke Pak Iskandar kayaknya ya. <laughs> Kapan mantu Pak Iskandar? Oh, masih lama. Oh masih SMP. Bahwa kayaknya kalau mantu diundang kita kan ya. Aja. Kan apa? Bertamu ke Pak Iskandar sore-sore. Yang namanya tamu banyak, masaknya kan banyak. eh, tersajinya pas waktu azan isak, wis makan dulu. Ya, makan, makan dulu. Nanti jamaahnya kapan? Setelah selesai baru kita jamaah gitu. Boleh seperti itu? Boleh, tak masalah. Rasulullah yang menganjurkan kita mulai makan dulu. Nah, apalagi kata baginda Nabi dalam hadis Sahih Muslim, la salata ta'am. Tidak ada salat yang sempurna bagi orang yang salat di samping makanan. Ini kata para ulama Imam Nawawi dan lain-lain, maksudnya dalam kondisi dia lapar, makanannya yang dia sukai pula. Pasti enggak bakal khusyuk. Contohnya, contohnya Uzur yang lain apa? Kakhaufin min zalimin ala nafsin awmalin. Begitu juga ketika ada ketakutan untuk diri sendiri dari orang yang zalim atau takut hartanya gitu. Makanya termasuk di antaranya meninggalkan sholat jamaah boleh kalau kita ketinggalan teman, ketinggalan kereta, ketinggalan bis, ketinggalan mobil kalau sholat jamaah, wis ikut aja berangkat. Karena safar sendiri itu tidak menyenangkan. Lebih menyenangkan safar ada temannya. Iya apa enggak? Iya. Pergian sendiri itu enggak enak. Lebih enak ada teman ada yang ngajak ngobrol, teman cerita. Coba sendiri ngobrol sama siapa. Iya. <laughs> ya makanya boleh, boleh meninggalkan jamaah kalau ada kekhawatiran Termasuk di antara kekhawatiran menurut ulama syafi'iyah Kita kalau berjamaah bakal dicegat yang ngutangin kita Itu boleh enggak jamaah nah, Kita lagi kan nggak punya duit gitu ya Utang udah jatuh tempo Nah yang ngutangin kita pinter bakal nyegat di masjid Nah itu boleh enggak berjamaah. Cuma sebaiknya jangan ngu ngutang. <laughs> iya karena dalam hadis sahih Bukhari dan lain-lain dari Bunda Aisyah Rasulullah itu selalu berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami ma wal maghram. Ma'sam ma itu dosa, maghram itu utang. Ya, Bunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, banyak sekali engkau minta pelindungan dari utang, Nabi jawab, wahai Aisyah, orang kalau punya banyak utang berjanji mengingkari, ya kan? Berkata bohong. Orang kalau banyak utang, iya. Pengen nutup utangnya datang ke yang lain, tak tolong ini istri anak lagi darurat. Dikasih utang ternyata untuk numpuk apa nutupin utang janjinya kapan dua, dua, bulan tanggal berapa tanggal sekian ditagih nggak ada belum ada padahal janjinya dua bulan itu orang kalau banyak utang makanya jangan gampang-gampang ngutang -gampang, ya repotnya tadi itu karena bisa menjadi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah jadi kalau antum pingin apa nggak sholat berjamaah terus utang yang banyak <laughs> jangan ya, jangan, nggak, jangan banyak utang, ya. nggak, nggak, nggak enak hidup banyak utang itu nggak, nggak enak. Apalagi utang nggak ada, nggak ada agunannya, nggak ada yang di, diharapkan bisa bayar utang buat lunasi itu lebih repot lagi. Baik. Di antara uzurnya yang khusus tiap orang masing-masing adalah mudafa'atu hadasin min baulin au menahan, mohon maaf, buang air. Orang itu sebagian, sebagian kita dengar azan subuh, bangun, buang hajat, lama sekali. Azan sudah, pujian sudah, Salawatan gitu sudah, komat juga sudah. Belum keluar itu dari kamar mandi. Sampai udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru keluar dari Ya sudah, uzur. Cuma kalau tiap hari seperti itu, bangunnya diusahakan lebih pagi ya. Jadi, kalau kebiasaannya seperti itu, antum subuh jam berapa? Oh, subuh jam setengah lima, bangunlah jam empat. Jadi, kamar mandi dua puluh menit. Udah berbuah gitu kalau singkong, mungkin ya. <laughs> Udah ada singkongnya, iya. <laughs> kan 20 menit cukup masih ada spare 10 menit bisa untuk witir kan gitu atau tahajud barang dua rokaat baru berangkat ke masjid dalam kondisi sudah lega semua kalau sengaja bangunnya azan terus ya berarti sengaja nggak mau sholat subuh ke mas ke masjid ya betul sabdakan wala huwa akhbasan dan tidak ada sholat, sholat sempurna bagi orang yang menahan hajatnya. Taib. Uh -huh. Contoh di antara yang lainnya adalah wa aklu dirihin karihin. Au yaku au yakunu murtadian siaban qadirah. Tu'zi bi qadaratiha au rihiha. Di antara uzur adalah habis makan makanan yang berbau enggak enak dan belum sempat nyekat gigi. Nah itu bagian dari utur. Karena Rasulullah sabdakan, siapapun yang makan bawang ini mentah, maka jangan dekat-dekat musola kami. Jangan mendekati masjid, tempat sholat. Berarti sama kayak petani atau pekerja kasar, pekerja yang mengeluarkan banyak keringat dengar azan, nggak mungkin mandi. Kalau pulang mandi dulu, datang ke masjid sudah kelar tuh sholat jamaah. Ya wis lanjutin aja di sawahnya. Nanti sholat sendi sendiri. Nah di sawah, namanya di sawah ada us, udah keringatan, ada lumpur, ada kotoran apa ya apa enggak? Kadang terkena najis. Udah sawahnya jauh dari masjid. Mau mau berjamaah, datang ke rumah untuk sebelum mandi aja sholat jamaahnya sudah selesai uzur berarti atau tukang tukang batu tukang semen tukang kayu tukang bangun bangun apa kontraktor bangun rumah gitu kan banyak debu banyak semen toh pasir ya wis ya agama itu indah mudah nggak bisa sholat jamaah karena uzur. Daripada datang ke masjid bajunya kotor, bau. Tahu sendiri pengalaman saya pribadi gitu ya kalau ke sawah males nyuci baju tiap hari jadi ada baju spesialis khusus ke sawah itu kadang sebulan nggak kita cuci itu itu baunya udah kayak apa nah kayak apa itu ya itu ya manfaatnya kalau kita pakai nyamuk juga kakak mau itu nanti <laughs> kan sudah keringetan kering keringetan kering lagi keringetan kering lagi paling cepat cepatnya seminggu dicuci males malas bisa sebulan gitu karena hanya dipakai ketika ke sawah datang ke rumah cantolin cantolinnya cantolin, samping kandang ayam juga kan gitu <laughs> seperti itu iya ya ala kulihal itu bagian dari utur rokok bagaimana Rokok itu kalau bapak-bapak senang enggak baunya gara-gara? Perokok senang gitu ya. Bagi perokok ya senang. Bagi yang enggak ngerokok enggak senang. Jadi kalau ngerokok uzur atau bukan? Bukan sajalah. Nanti kalau kita fatwakan ngerokok jadi uzur berjamaah semua laki-laki ngerokok itu. Iya, <tuh> yeah. biar enggak usah sholat ber Jamaah. Karena kalau bisa menikmati bau tembakau itu wangi. Kalau bisa menikmati. Karenanya jangan heran, ada parfum-parfum salah satu bahannya adalah tembakau. Tahu enggak? Ada kan? Enggak tahu ya? Ada. Ada, bahkan mahal tuh. <tuh> ada ada saya nggak mau nyebut nama lah tapi belakangnya ada tobeko 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 mahal tuh kadang berjuta-juta harganya 100 milinya bisa 2 juta 3 juta baunya bau tembako tapi bukan tembako yang murah-murahan gitu ya tembako campuri apa campuri maski campuri kasturi gitu campuri mawar campur campurannya banyak gitu ya. Bukan tembakau aja. Nah kalau tembakau aja mah tinggal beli tembakau yang kiloan itu dikantongin, nggak seperti itu. Tembakonya tembakau wangi gitu ya. Kadang campuri gahru, campuri au, jadi ada wangi-wanginya. Jadi kalau bisa menikmati. Nah dari mimbar ini kalau bisa saya anjurkan tidak merokok. Sebaiknya tidak merokok. Saya tidak bilang haram merokok. Sebaiknya tidak ngerokok. Atau kalaupun sampean antum itu ngerokok, usahakan sebelum ke masjid sikat gigi dulu. Kalau ngerokok setelah sikat gigi pakai parfum yang nyengat. Parfum yang lebih kuat dibandingkan wangi rokoknya. Ada banyak. Kalau tak tahu, Japri tak kasih tahu nanti tak kasih tahu biar ngilangin bau rokoknya. Nanti nggak kecium rokoknya yang kecium wah wangi. Ya baik. Taib. Fakul wahidatin min hadhil halat atabaru uzuran syar'iyan yasugu an huduril jamaah. Jadi kalau emang ada hal-hal yang disebutkan di atas, maka boleh tidak menghadiri sholat berjamaah. Wallahu a'lam.